Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Mama Mayon. Ya teman-teman, hari ini kita mau metik buah lagi ya teman-teman, karena lagi musim-musim buah di sini ya di Eropa. Jadi mungkin bulan-bulan ini, bulan-bulan depan video saya nanti akan penuh dengan namanya memetik buah. Ini di sampingnya saya nih buah stroberi lagi ya. Dan kali ini tuh besar banget teman-temannya, ladang stroberinya ya. Terus buahnya juga mantap-mantap. Jadi nggak sabar untuk metik buah stroberi di ladang sini ya. Ini saya tunjukin ya. Seperti ini ladangnya teman-teman. Jadi ladang stroberi yang kali ini lebih besar daripada ladang stroberi yang kemarin kita petik ya. Suamiku yang cantik jelita. Lu di gross ya. Iya, suamiku makan terus. Ini kita bawa cantik saja teman-temannya. Si Maronya lagi tidur tuh. Kita tinggalkan dia di mobil. Dia lagi tidur. Kita sekarang metik stroberinya tuh yang yang besar-besar saja. Terus merah-merah. Sayang sekali si Marlonnya lagi tidur teman-teman. Ya. Ladangnya di sini tuh kita bisa lihat stroberinya nih. Jadi kita tidak usah cari-cari. Jadi stroberinya tuh tidak sembunyi-sembunyi. Ya. Tidak di ladang yang kemarin yang kita datang itu, teman-teman. Suamiku ini bukan yang ngumpulin stroberi, malah makan stroberinya. Mentang-mentang boleh makan sepuasnya di ladangnya sini ya. Ini kita petiknya tuh pelan-pelan teman-temannya, sambil menikmati. Nih, sambil menikmati memetik buah stroberi. Soalnya setahun sekali doang. Tuh. Ya. Ini lihat nih. Aduh, gede-gede banget. Suamiku udah bilang begini teman-teman, dia tidak mau petik buah stroberi. Dia mau langsung makan di tempatnya. Tuh, atas tahun itu pun udah dibersihnya direk es. Este es grosso. Ya hizo nana to. Sampai kuni. Videonya terlalu dekat. Hmm?
Erotik itu. Kesah. Erotik juga. Ah. Baru dapat segini nih. Kita metiknya memang yang gede-gede doang ya, teman-teman, yang gede dan yang merah. Wah, jumbo. Biasa lah jumbo. Suamiku bilang semuanya tuh sapunya tuh hanya gede-gede doang. Teman-teman, ini saya buat video sendiri nih ya. Soalnya suami saya tuh paling malas sekali buat video ya. Biasa orang bule. Nah tuh paling tidak suka difoto sama divideoin. Ya, jadi daripada dia buat video terus tidak ikhlas, nanti malah saya tambah jengkel ya. Terus buat moodnya saya tambah jelek. Jadi mending saya buat video sendiri. Tuh dia lagi gendong cantik di depan. Nih, lihat ini buah stroberinya. Besar banget kan? Kita makan aja langsung di sini. Manis banget. Aduh. Tidak apa-apa. Di sini tuh tidak ada tikus, teman-teman ya. Jadi pasti stroberinya tuh bersih. Suami saya tuh ketawa-ketawa lihat saya. Dia bilang orang gila. Baru melaks tuh. Sumpah teman-teman, ini di sini ladangnya di sini nih mantap. Ya, stroberinya manis-manis, besar-besar. Ya. Lihat ini. Stroberinya juga gampang dilihat, gampang dipetik. Nih. Besar-besar teman-teman, manis-manis. Mending kita makan di sini teman-teman ya. Makan sepuasnya gratis di sini. Terus nanti yang kita beli, yang kita timbang cuma ini. Sumpah. Jadi kita nggak usah apa metiknya tuh dengan kekuatan Power Rangers. Dia udah ini sendiri, kita potong sendiri nih tuh, lihat tuh. Kita makan sekali lagi teman-teman. Kita ASMR dulu. Sumpah. Satu kali lagi. Kira-kira di Indonesia tuh ada ladang stroberi juga nggak ya? Coba teman-teman komen deh di bawah. Di Indonesia ada ladang stroberi nggak ya? Soalnya setahu saya tuh cuma ada ladang durian. Lihat nih, stroberinya gede-gede. Ya. Teman-teman, kita makan dulu ya. Kita makan aja teman-teman ya. Kita makan aja teman-teman. Nih. Kita sambil menikmati cuaca yang indah ini ya, terus makan stroberi. Lihat nih. Teman-teman di rumah pasti juga ngiler nih. Orang-orang mungkin rasa itu cewek Asia tuh gila. Sekali lagi ya, tidak tahu nih stroberinya bentuknya seperti apa nih.
Di depanku nih banyak yang gede-gede nih. Lihat ya. Tuh, lihat. Suami pemalas buat video untuk istrinya tuh, lihat. Was machst du denn da? Chill. Tuh, lagi bersantai-santai ya. Di ladang stroberi. Dia lagi duduk sama si cantik mamanya memetik stroberi. Tuh. Mantap jiwa. Lihat ini nih, ini lihat nih, ih mengerikan sekali, sumpah. Aduh, lihat ini, ih mengerikan sekali kan tidak nih teman-teman nih. Kalau di Indonesia ini pasti mehong sekali nih ya. Ya. Tuh lihat nih. Lihat nih. Ih, gede sekali. Ya Allah, sumpah. Sumpah. Ih, ngeri sekali deh, sumpah deh. Ih. Aduh. Nih, ini stroberinya lumayan besar, ya. Ini stroberinya yang besar kah atau tanganku yang kecil? Aduh, tanganku sampai merah. Tuh. Ini pasti teman-teman yang nonton videoku nih, apalagi yang di Indonesia nih, pasti tanggiler-ngiler nih, ya. Tuh. Tuh. Dia sampai tak turun tuh semuanya tuh. Stroberinya. Tidak mau rugi. Jadi dia makan di tempat saja. Dia bilang, sudah kok yang petik saja sudah. Saya makan di tempat. Ternyata capek juga teman-teman ya. Petik buah stroberi. Bongkok terus. Bongkok duduk berdiri. Capek. Nih. Tuh. Kita makan lagi yuk. Lihat tuh suami. Suami sama si cantik. Aduh. Kayaknya udah selesai ya teman-teman. Ya nanti kita timbang itu segini. Ya. Yang kita timbang segini. Terus yang kita beli segini. Terus sekarang kita bersantai-santai ria sambil makan stroberi di tempat.
Ini sudah semakin banyak orang teman-teman ya. Ini. Tuh. Jadi ladang stroberinya tuh kanan kiri oke. Ya. Tuh, di sana juga ladang stroberi tuh, ya. Tuh, orang-orang juga petik stroberi. Mana? Yang mana? Vo. Suami kan paling pemalas sekali. Suruh saya petik stroberi. Ini. Makan semuanya. Ih, raku. 3 stroberi sekaligus. Oh. Versuchst du denn diese, du musst doch nicht so machen. Ja, ich wollte doch hier noch runter gucken. Hier, hier ist ein Groß. Lebih dahulu. Udah selesai. Sekarang kita menuju ke mobil. Ayo. Come fighter. We so love students. So. Ya Vi, aman. Aish, aish, aish. Aish. Aduh. Binaraga. Oh, un? Aduh, suami gila. Lebih sedikit ferret atau? Is my stuff it? Atau? My God, suami ini betul-betul nih. Aduh. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu ya. Petik memetik buah stroberi lagi. Aduh, si Marlonya udah bangun ternyata teman-teman. Anak kecil. Aduh, sayang sekali Marlon tadi nggak metik stroberi ya. Marlon bobo jadi. Iya sayang. Iya Marlon bobo jadi, makanya Marlon nggak petik buah stroberi sayang. Nanti kapan-kapan kesini lagi ya. Iya sayang. Iya.
Oke deh teman-teman ya, sampai sini dulu video saya kali ini ya, petik-memetik buah stroberi lagi. Terima kasih teman-teman yang udah nonton keseruan kami tanpa Marlon ya, soalnya tadi dari bobo di mobil. Dan ya, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.